Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel G Official. Kali ini saya membagikan video tentang kegiatan saya, yaitu melakukan pemaprasan pohon mangga yang telah menghalangi jalannya masuk sinar matahari ke area peternakan kolam saya, teman-teman. Oke, seperti apa keseruannya? Ini kita lihat pohon mangganya dulu ya. Nah, ini teman-teman, ini pohon mangga yang mengganggu jalan masuknya sinar matahari ke arah area kolam peternakan saya ya, teman-teman. Dan hal ini berpengaruh dapat menghambat pertumbuhan ikan peternakan saya juga ya. Makanya saya melakukan pemaprasan pohon ini. Oke, langsung saja eksekusi. Go. Nah, ini teman-teman yang mau saya potong, saya paprasin. Saya pakai golok ya. Saya ambil goloknya ini. Nah, ini mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Golok saya mirip punya pahlawan Kapitan Patimura juga nih, teman-teman. Di kegiatan ini saya melakukan pemaprasan pohon mangga sama bersihin tanaman-tanaman liar ya yang ada di area kolam saya, teman-teman. Mengganggu banget ini pohon, teman-teman. Saya paprasin. Sepertinya sulit, teman-teman. Ini harus menggunakan jurus. Oke. Saya nggak kuat menghadapi ini. Capek banget. Saya harus menggunakan kekuatan saya. Saya menggunakan jurus Sudawirat dari kerajaan Malwapati yang dipimpin oleh Prabu Angling Dharma. Saya taruh golok ini dulu, teman-teman. Wah. Dan cepat sandal dulu. Asian rengkah gulung. Hehehe, mantap teman-teman. Oke, lanjut detailin ranting dan bersihin daun-daun yang berserakan ya, teman-teman. Di samping ini ada suara-suara tetangga saya yang lagi asik ngobrol ya, teman-teman. Mereka lagi ngobrolin tentang pekerjaan, jualan, ya apalah, begitulah pokoknya. Semacam itu. Nah, ini tinggal sapu, kumpulin daun-daun yang berguguran, teman-teman. Kalau udah kering nanti tinggal bakar ya. Karena tumbuh-tumbuhan yang rimbun, bersemak, berkerumun, banyak tanaman-tanaman liar. Itu sama juga dengan mengundang datangnya hewan-hewan buas, hewan-hewan liar, seperti halnya ular itu, teman-teman. Buat teman-teman juga, kalau di rumah, di halaman, atau di kebunnya gitu, jangan sampai ada tanaman liar yang rimbun begitu. Rimbun, bersemak seperti itu adalah tempat yang paling disukai oleh dedemit. Maksudnya hewan seperti ular gitu, hewan buas, dedemit. Oh iya sih, dedemit juga betul. Iya, dedemit juga suka. Oh iya, teman-teman jangan lupa juga ya, klik like video ini dan klik subscribe kalau belum subscribe. Padamkan warna merahnya ya.
Jangan lupa juga isi komentar kalian tentang video saya ini. Dan bagikan juga video ini ke sosial media kalian seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Ya, ini sudah selesai ya teman-teman. Sudah, nyapunya juga sudah selesai. Udah bersih, daun-daun keringnya udah saya kumpulin jadi satu juga nih. Di sini tinggal bakar ya. Nah, ini ranting-ranting tumbuh-tumbuhan liarnya udah saya bersihin juga nih. Udah nggak ada semak-semak yang rimbun lagi. Teman-teman, buat kalian juga ya, sesama saudara harus saling mengingatkan. Jangan sampai ada kotoran atau tanaman rimbun yang mengelilingi rumah kalian. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman, teman-teman. Oke, teman-teman. Sepertinya pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Dan semoga bisa menjadi hiburan yang bermanfaat buat kalian dan kita semua. Dan jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share. Terima kasih telah nyempetin mampir juga. Berkunjung meskipun sebentar di channel G Official. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you the next video. Bye. Dadah.